Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau masak tahu pedas ya. Nah, ini bahan-bahannya guys ya. Udah aku siapin, udah aku cuci semua ya. Nah. Ini bahannya tahu. Nah, ini tahu mentah, guys ya. Tahu mentah. Aku iris-iris kotak-kotak ya. Aku iris kotak-kotak. Ini tadi beli dua. Tahu mentah beli dua. Aku iris kotak-kotak. Nanti digoreng sebentar ya, guys ya. Digoreng setengah matang. Nah, ini bahan-bahannya, guys ya. Simple ya. Udah aku siapin semua. Royco secukupnya, garam secukupnya ya guys ya, sama gula pasir secukupnya, saus tomat secukupnya ya, saus tiram secukupnya, sama cabai bubuk ya sedikit ya secukupnya, sama kecap manis secukupnya. Nah, ini cabai besar ya guys ya, cabai merah. Ini nanti ikut blender ya. Sama daun berambang diiris-iris kecil-kecil. Nah, ini berambang 4 siung, bawang 4 siung, sama cabai merah, cabai hijau ya, secukupnya, sesuka selera Anda ya guys ya. Nah, bumbunya simple ya guys ya. Nah, ini ya udah ya, mau goreng tahunya dulu ya setengah mateng, sama blender bumbunya ya. Nah, sekarang mau goreng tahu ya guys ya. Panasin teflonnya dulu. Kasih minyak goreng secukupnya ya. Ditunggu sampai panas ya minyaknya goreng. Belum panas nih. Tuangkan tahunya ya, digoreng setengah matang. Goreng dua kali aja.
matang ya guys ya, digoreng setengah matang aja ya, nggak usah matang-matang. Siap guys, tahunya udah siap digoreng. Sekarang tuangkan bumbu ya, yang tadi bahkan kita habis secukupnya tadi ya, diaduk-aduk sampai mengharum ya guys ya. Kan tahunya ya guys ya, tahu yang sudah digoreng tadi. Nah, ini hasilnya guys ya.
tahu pedas. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditonton sampai habis, jangan di skip ya guys ya. Dan semoga kalian semuanya sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya udah guys ya, udah siap. Ditunggu hidangannya. Nah, ini guys, udah siap dihidangkan. Nah, ini tahu kotak dimasak pedas ya. Wah, mantep guys. Bumbunya simpel, tapi rasanya wow, mantap. Nah, ini guys. Rasanya pedas, manis. Wow. Sungguh nikmatnya.